Pertama urusan pasar dulu, jadi kita cek untuk harga-harga, utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka 45.000, bawang putih tadi berapa? 38. 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras, banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya, harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Ya. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta, yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu. Biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu melakukan di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Benar enggak 1,6? Ya baik, baik. Tapi apapun untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air, terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU.